aku makan laksa cendolnya. Akhirnya tapi kayak udon gak sih? Enggak, benar, ya? Benar, benar, benar. Langsung. Wih. Gimana rasanya? Benar. Hari ini kamu ganteng banget. Yeah. Kamu bilang langsung aja gak apa-apa. Yeah. Sesuai nama restonya, Pondol. Pondok Es Cendol punya andalan dessert es cendol yang dijamin seger bener rasanya. Eits, tapi gak cuma bisa disajiin sebagai minuman aja loh. Di Pondol ini ada sajian fusion berbahan dasar cendol, yaitu laksa cendol. Unik banget kan? Ada juga racikan selat solo, sate kuah ambal yang bumbunya gak pakai bumbu kacang tapi pakai bumbu tempe. Sama ada juga nih nasi terik atau nasi dengan lauk daging rendang ala Jawa. Buat mantulers yang penasaran sama rasanya dan pengen cobain aneka macam hidangan khas Jawa Tengah, langsung aja mampir ke Pondol yang ada di Grogol, Jakarta Barat. Cendol daun, cendol, cendol daun, cendol. Spesial banget nih, ini apa? Namanya cendol laksa. Oh itu cendol. Ini cendol. Oh katanya ini tuh terbuat dari tepung beras yang sama kayak cendol. Iya betul, oh. Ini tuh sate ambal. Sate ambal, bumbu sate tempe. Ambal, bumbu tempe. Oh ini bumbunya. Jadi biasanya ya bumbu kacang kan, tapi ini pakai tempe ini. Ntar dulu dicobain yang ini dulu dong. Oh iya ini dulu ya. Terus ini aja, aku ada selat solo sama nasi terik. Iya. Nasi terik tuh artinya daging ya. Kalau bahasa jadi olahan daging. Oh, terik itu daging. Ini aku yang laksa dulu ya. Cendol laksa. Porsinya dikit banget buat yang sama ini. Coba. Coba ya, kuahnya dulu. Aduh, gimana? Wow. Wow. Lebih kuat ini rasa udangnya. Oh. Udangnya yang seperti ini kayak seafood ya. Wow, tapi yang pedasnya juga. Kan laksa. Emang laksa-laksa Jakarta yang kamu makan enggak pedas? Iya, ada yang pakai rasa santannya kan? Ada kan? Jadi agak manis gitu. Tapi di sini tuh lebih pedas yang rasa seafood, rasa terasinya. Hah? Pakai terasi enggak? Oh, ya kan? Benar kan? Ya. Oh iya. Coba deh aku makan laksa cendolnya. Teksturnya tapi kayak udon gak sih? Enggak benar, ya? Benar, mirip, benar. Mirip ya. Mirip udon, tapi lebih apa ya? Apa? Cendol. Tapi emang ternyata cocok banget. Cocok. Semuanya tahu kan cendol itu rasa manis. Tapi ternyata rasa asin juga cocok tahu. Iya. Jadi kan kalau di sini tuh makanan fusion gitu. Ini sebenarnya laksa juga aslinya Singapura. Hmm. Dipaduin sama makanan lokal kayak itu mie-nya kan biasa kalau laksa mie atau bihun. Nah, di sini pakai mie yang dibikin homemade dari sini. Oh, terus isinya tuh banyak banget. Ada toge. Ada toge, udang, telur. Iya, tahu. Terus ada tahu. Ini apa? Cobain deh. Apa, aku juga coba pengen cobain. Ya, aku aja ya. Cobainnya ya. Apa? Daging, langsung daging. Apa namanya ya yang gorengnya yang minyaknya siram-siram itu apa namanya? Goyong. Ya goyong, rasa goyong. Ya kan benar kan? Mantap, mendadak pinter di sini ya. Iya, emang ini rasanya ya. Rasanya ada rasa laksanya, rasa cendolnya. Ini masing-masing beda gitu. Jadi satu porsi tapi banyak rasanya. Nah itu. Apa? Harus dimandiin dulu dia. Oh dimandiin. Ya, biar licin. Iya biar dia biar enak. Kuah laksanya agak beda tau. Beda sama laksa biasa gitu. Benar-benar rasa. Yeah. Oh. Muncrat gak? Muncrat gak? Takut banget. Jadi ya ini tuh yang apa telur kuningnya agak setengah matang gitu. Iya. Aduh enak banget benar. Tuh, coba deh ini. Oh sama tahunya. Oh sulap sama tahu. Sulap nih, sulap nih. Oh.
Keren banget, keren banget emang. Nih aku mau cobain selat Solo. Nih aku dapat daging. Iya. Yeah. Enak. Nggak terlalu manis gitu. Oh, kok gue terlalu manis? Asinnya dapat gitu. Nah, tapi aku nggak tahu ini apa yang kuning-kuning ya. Kita tebak ya. Apa ini? Kentang. Nah, oh, mayonnaise. Mayonnaise. Tapi yang kentangnya ada kentang crispy sama kentang biasa. Apa kentang? Ini ada kentang yang keripik kayak gitu. Ada kentang yang kentang goreng. Mayonnaise itu campur gak sih? Yang aduk, yeah, aku aduk baru dulu tahu. Kan? Aduk dulu. Diaduk itu Mi katanya Mi. Oh, gini makannya. Iya, yeah, betul. Oh, ini tuh selat Solo tuh kayak stick gitu ya? Ala-ala stick gitu ya? Oh, ala Indonesia, ala Jawa gitu. Ini makanan Belanda ya? Betul. Ih, pinter banget sih. Iya. Aku jadi gak suka. Tahu, orang Indonesia gak tahu ya. Yang aku suka kuahnya nggak terlalu kental gitu. Rasanya kayak gimana? Manis, asam gitu ya? Nggak asam. Manis, asin doang. Gak percaya, masa? Ada telurnya. Sulap, sulap, sulap. Mantulets, makanan di sini tuh kelihatannya aja udah bikin geler. Apalagi rasanya kayak sate ambal ini nih, sate khas dari Kebumen Jawa Tengah. Yang bumbunya itu pakai bumbu tempe. Semuanya aku balurin di atas satenya yang bikin rasanya beda dan mantul banget. Rasanya lengkap, ada gurihnya, manisnya dan asinnya itu jadi pas. Apalagi ditambah makannya pakai lontong, makin enak. Kayaknya gak cukup kalau makannya cuma sedikit. Suaranya jadi nagih dan pengen habisin semuanya. Sekarang aku mau cobain nasi terik nih. Kalau kita mah taunya terik itu panas ya Mentolers. Tapi ternyata terik itu kalau di bahasa Jawa artinya daging loh. Jadi nasi terik ini semacam kayak nasi rames gitu. Ada nasi putih, sayur, orek tempe, sama daging atau teriknya. Rasa dagingnya lembut dan sedikit agak manis, dicampur sama tempe dan sambelnya. Diaduk-aduk jadi satu, bikin aku jadi pengen nyuap terus. Pokoknya harus cobain. Rekomendasi dari aku. Wow. Ini gula aren? Iya. Ini aku gula biasa. Vanilla itu, vanilla sugar. Oh, vanilla. Vanilla. Es gempol pleret. Ada ini, ada kelapa. Emang oh, ada. Ini pleretnya. Itu pleretnya ternyata warna-warni. Warna hijau, enggak merah, putih. Merah, enggak ada merah, itu pink. Pink. Bener, enak banget. Ada tapenya. Tapenya. Ah, aku ada ice creamnya. Ya, gak ada ya, Bu. Terus aku ada apanya ini? Duren ya? Bukan ya? Duren. Wow, durennya. Aku suka duren. Gimana cendolnya? Enak banget. Aku tadi minta cendol, tapi ternyata gak ada cendolnya ini. Semua makanan di sini enak banget ya. Mau nyari asas yang Jawa Tengah deket banget nih kayaknya. Iya. Terus cari cendol yang enak banget juga di sini aja pokoknya, oke? Okay? Enaknya mantap betul. Betul. Langsung. Wih. Gimana rasanya? Benar. Ingat. Ya, sedih lagi deh. Buka. Anak ibu, kameramennya injek kaki aku.